Oke. kalau melihat tayangan tadi, nampaknya ketiga cawapres juga sudah sangat siap untuk menghadapi debat secara proporsional penuh dan juga kemudian masyarakat kalau kita lihat juga nampaknya menginginkan hal yang sama untuk bisa melihat isi pikiran dari setiap cawapres tersebut. Akankah kemudian KPU berubah aturan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU kemarin, Bang Ruli? Mungkin tidak. Ya, kita lihat aja perkembangannya ya karena kan ini masih belum final tetapi sekali lagi saya hanya menilai dari aspek hukumnya, aspek yuridisnya bahwa aturan pemilu itu harus demokratis, itu harus. Nah, hari ini diwujudkan dengan menyerap berbagai apa namanya pendapat-pendapat para pihak itu sudah dilaksanakan oleh KPU dengan mengedepankan prinsip kemandirian, keterbukaan, prinsip adil proporsional dan uh, efektif dan efisien. Nah, kita hargai bahwa KPU sudah melaksanakan tugas itu secara profesional, dan tentunya semua tahapan pemilu, ya, hari ini bicara tahapan kampanye itu juga KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Ya. Jadi, Jadi, ya, semua sangat terbuka sekali, transparan, dan kita lihat perkembangannya yang akan diputuskan oleh KPU. Saya kira. Uh, debat capres-cawapres ini yang menjadi fundamental adalah materi pasangan calon itu yang akan momen momentum yang paling baik secara demokrasi adalah memperlihatkan kepada publik itu. Ya. depan. aturan hukum tidak ya. harus paslon dong bang, satu-satu nggak -satu apa-apa. Kan? Ya. ya paslon itu ya definisi tidak paslon harus, ya kan? satu kesatuan itu definisi paslon. Jadi kalau di, kita di Mahkamah Konstitusi melihat pasangan calon kepala daerah hanya satu si kepala daerahnya aja gubernur, bupati, wali kota tanpa pasangan itu pasti akan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil. Pasangan itu ya satu kesatuan termasuk presiden dan wakil presiden, itu pasangan calon. Jadi artinya definisinya ya sama. Ya. Meskipun sudah dijabarkan ya. tiga kali debat capres, ya. dua kali debat. Ya, ya itu paper. kan teknisnya aja. Hmm. Bang Abi Buroman ingin dibacakan tadi? Ya, jadi pasal 50 ayat 2 PKPU 15 tahun 2023 jelas ya apa uh, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Khusus untuk format uh, rincian ya lima kali dapat dapat dilakukan perubahan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR. Nah, itu sebetulnya yang nomenklatur yang paling pas ah. begitu. DPR itu kan ya yeah, paslon-paslon juga tapi uh, yang di atau di PKP, PKPU itu di DPR di Komisi 2. Itu kan kita ada semua di sana. Paslon satu ada, ya kan? Paslon ya, 2 kan. ada, paslon 3 ada. Jadi, de facto kan kita lihat juga KPU kan belum ya menetapkan tatib debat ini ya kan rincian apa yang berubah daripada ketentuan di situ belum masih besok lagi rapat bisa disampaikan itu loh jadi saya pikir enggak ada masalah kita tunggu ya uh, agar tidak ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan ya sebagaimana diatur di PKPU ini tapi Bang Habibur Roman dari banyak topik yang dilempar kira-kira Gibran yang paling menguasai di mana di debat keempat dan kelima itu yang ya. paling menguasai kalau saya melihat sebagai pemimpin kan semua harus dikuasai, ya hukum harus dikuasai, itu penting sekali. Penguatan HAM tentu penting, penguatan demokrasi penting, pemerintahan harus uh, itu sangat penting, pemberantasan korupsi itu sangat penting, enggak enggak pilih-pilih. Gibran ya? istilahnya lu jual gue belilah gitu loh. <laughs> apa lu beli gue ada? Gitu. Eh, itu dia. Ya. Lu jual gue beli oh, okay. kalau dari pasangan 02, kalau dari pasangan 03 seperti apa bang? Apanya yang seperti apa? Mengharapi berbagai tema yang akan dibahas nanti. Oh, ada lima Saya kira disinilah makanya kan sejak awal saya bilang hmm. yang dirugikan dengan berbagai kegaduhan soal debat ini adalah Mas Gibran. Ya karena kan akhirnya ada framing ada tuduhan seolah-olah dia tidak siap. Padahal pernyataan beliau berkali-kali bilang siap ya dan saya tidak meragukan itu karena saya masih senior dia tuh di partai ya. Bahwa dia siap dan saya yakin, apalagi di hal-hal menyangkut, katakanlah, ekonomi kreatif IT gitu. Dia kan pasti, pasti sudah sangat menguasai turisme, gitu ya, e, pengelolaan APBD, ya, anggaran, misalnya gitu. Soal-soal lain, saya kira dia bisa belajar dengan cepat, apalagi dia tidak mengambil cuti kampanye. Artinya, banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk latihan, mendalami dan mengeksplor berbagai gagasan dan sebagainya itulah untungnya karena enggak cuti kan. Jadi jangan mengandir sistemate Gibran lah. Ya. Makanya ini adalah warning yang harusnya sangat keras kepada KPU. Saat ini ya situasi menjelang pemilu ini sangat panas. Banyak kecurigaan publik sejak terjadinya putusan MK. Ya. Ini sudah menimbulkan kegaduhan dan kecemasan di masyarakat. Lalu kita lihat lagi bagaimana instrumen kekuasaan melakukan intimidasi di mana-mana, bagaimana mereka turun ke bawah, mempengaruhi, mengorganisir, memobilisasi. Belum lagi pejabat kepala daerah, ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Provinsi Bali. Ini kita dengar informasi dari lapangan, bagaimana mereka bekerja bukan sebagai pejabat kepala daerah, tapi sebagai pejabat tim sukses. Ini akan menyumbang pada ledakan yang kita semua tidak akan mau. Jadi, pada kesempatan ini, KPU jangan menambah. Itu tadi saya sebut, KPU jangan menambah bensin ke bara api. Resikonya terlalu besar buat bangsa ini. Mari buat ya, periode terakhir masa-masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini yang begitu banyak menghasilkan hal-hal yang penting bagi bangsa ini, tidak dinodai oleh pemilu yang curang. Tidak dinodai oleh penggunaan kekuasaan di luar sumpah janji para penyelenggara negara. Ini yang kita inginkan sehingga kita ingin nama Pak Jokowi itu baik sepanjang masa. Ya, jangan justru dilusak oleh para petualang-petualang jabatan di bawah yang pengen mungkin tenar berharap gitu ya. Lalu mereka menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Ini bahayanya ongkos sosialnya ongkos politiknya tidak ada menanggung. Jadi warning kepada KPU. Soal jangan. Cawapres 03 bang belum terjawab bang? Kemampuan yang paling mumpuni dari Cawapres 03 bang? Pak Mahfud bagaimana? Kalau Pak Capres, Cawapresnya? Cawapres 03. Loh, Pak, Pak Mahfud itu saya kira orang yang paripurna. Sebagai seorang aktivis, organisasi mahasiswa, sudah dibekali dengan kemampuan debat, logika berpikir, ya, critical thinking, Beliau pernah berpengalaman di pejabat, sebagai pejabat di tiga cabang kekuasaan. Dia pernah menjadi hakim ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dia pernah jadi Menteri, ya kan? Dia juga uh, Menteri anggota dan anggota DPR legislatif. Ya, Menteri Pertahanan pernah. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan Ham, beliau juga Guru Besar Hukum Tata Negara. Tetapi apakah dia mungkin lebih baik dari Gibran? Kita nggak tahu. Nanti pada debat kita lihat, biar li rakyat membuka terbuka matanya gitu loh. Bagian mana yang menjadi kekuatan Mas Gibran? Bagian mana yang menjadi kekuatan Pak uh, Gajah, Eh Pak Mahfud? Bagian mana yang menjadi kekuatan Caimin? itulah pentingnya debat ini okay. diselenggarakan tanpa interest-interest busuk di belakangnya <tuk> karena apa karena saya kira yang akan rugi para calon ini hmm. karena semua cawapres itu juga berkepentingan dilihat oleh masyarakat pemilih terutama yang menjadi targetnya bahwa dia memang orang yang layak jadi justru dengan mengebiri harus ada calon presiden di sana, nanti lebih banyak ngomong calon presidennya. Ini kan menurut saya utak-atik gatuh. Ya. Yang hanya akan bikin gaduh gitu loh. Okay. Jadi karena tidak mungkin lagi tadi seperti disampaikan Bung Habibur Rahman, tidak mungkin PKPU itu diundang diubah, hmm. meminta apa namanya persetujuan DPR. DPR sudah reses. Sementara debat akan dilakukan seminggu lagi. Jadi jangan aneh-aneh. Tadi benar yang dibilang Bung Sofian. KPU jalankan, jangan tambah kesemerautan yang sedang terjadi dalam situasi politik menjelang pemilu ini. Demokrasi itu kekuasaan diatur hukum, bukan kekuasaan mengatur hukum. Jadi anda bisa bayangkan kalau misalnya untuk pendaftaran menjadi capres, cawapres. Undang-undang pemilu dirubah oleh MK. Kemudian tiba-tiba mau debat, masa mau per KPU-nya di dirubah juga gitu. Bisa dibayangkan enggak bahwa kalau itu terjadi, maka ini saya kira dagelan politik, dagelan demokrasi kita. Jadi bahwa ini memang bukan negara demokrasi, ini negara kekuasaan. Kalau tidak suka udah aja dirubah. Kan kita ini hukum itu tidak surut ke belakang, tidak berlaku surut. Jadi, saya kira di sini, saya kira, saya sepakat lah. saya kira kita semua punya kedewasaan berdemokrasi yang sama. Ayo, ikuti aturan, pakai saja yang ada, kecuali sebelumnya, sebelumnya sudah dirubah gitu. Sebelum ada, siapa capres cawapresnya monggo, kalau mau diperbaiki ya. Tapi sekarang mau jalan, mau debat, loh, kok mau diatur-atur, mau diperbaiki. Jadi publik ini logikanya main. Ya. Publik ini bukan orang bodoh. Kita ini cerdas kecuali kita ada yang merasa bahwa secara rakyat ini sebetulnya bodoh. Kita bisa memperbodoh itu. Sangat disayangkan. Saya kira kita tentu sangat berharap ada mahasiswa di sini ya melihat bahwa kalau ada yang tidak jelas, ada yang kemungkinan anomali saatnya kita lawan. Saya kira. Saya siap ya. Iya. Saya kira Ketika pengambilan nomor urut, Pak Anies sudah memberikan kesempatan kepada Gus Muhaimin untuk memberikan kesempatan beliau memberikan sambutan. Dan sangat luar biasa, saya kira. Dan kita melihat bagaimana rekam jejak beliau sebagai menteri, sebagai anggota dewan, juga sudah teruji. Saya yakin insya Allah 148 halaman visi misi program kerja Anies Muhaimin akan dibedah melalui lima kali debat ini, insya Allah mudah-mudahan kita berharap kita aminkan semoga beliau insya Allah yang terpilih, amin. Singkat saja Pak Ginting, amin. Pak Ginting bapak amin. konklusi. Iya. Jadi debat politik ini bagian dari pendidikan politik. Ini kesempatan bagi masyarakat pemilih untuk mencari pemimpin yang dipilihnya. Betul bahwa dalam debat politik ini mungkin tidak akan banyak mengubah peta. Hanya sekitar 30-40 persen masyarakat yang cenderung akan memperhatikan debat politik itu. Sementara 60 persen masyarakat tidak begitu peduli. Nah karena itu tugas kita orang-orang yang terdidik untuk memberitahu masyarakat bahwa inilah kesempatan Kesempatan bahwa ini adalah fakta menarik agar calon pemimpin bisa menjelaskan, bukan hanya visi misinya, tapi mau dibawa kemana Indonesia dengan apa yang selaras dengan kebutuhan rakyat. Jadi, inilah kesempatan, dan sebaiknya rakyat yang membutuhkan seharusnya diberikan peran untuk bertanya. Inilah kesempatan moderator. Untuk bisa mewakili dalam debat Kita politik Kita tunggu bersama ini. debat ya. Capres-Cawapres yang segera berlangsung. Harusnya menarik. Selatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi.